Okay kelas, so tadi kita dah tengok macam mana kita nak solve simultaneous equation with three unknowns dan three equation dengan menggunakan substitution method. So sekarang kita nak tengok macam mana kita nak solve simultaneous equation dengan tiga unknown ni menggunakan elimination method, kaedah penghapusan. Okay, so untuk kaedah penghapusan ini, kita punya tujuan sama sahaja macam substitution method tadi, di mana tujuan utama kita yang pertama sekali adalah kita nak kurangkan daripada 3 persamaan menjadi 2 persamaan dan daripada 3 unknown menjadi 2 unknown. Okay, so dalam kaedah elimination method ni, macam mana kita nak hapuskan, awak kena pilih satu persamaan yang nak jadi ketua. Kita panggil dia sebagai ketua, senang nak ingat. Okay, awak kena pilih satu daripada tiga ni, pilih satu yang nak jadi ketua. Ketua ni kita akan gunakan untuk kita hapuskan salah satu unknown dalam dua equation yang lain. Contohnya, kalau kita pilih equation satu jadi ketua, okay, so kita akan gunakan equation satu ni untuk kita hapuskan salah satu unknown, X ke Y ke Z ke, salah satu unknown dalam equation pertama, kedua dan equation ketiga. So yang pertama sekali kita kena pilih sebagai ketua. Yang kedua, kita kena tentukan kita nak hapuskan unknown mana. Awak nak hapuskan unknown X ke, awak nak hapuskan unknown Y ke, awak nak hapuskan unknown Z. Okay, so bila awak dah buat keputusan, katakanlah saya pilih persamaan satu sebagai ketua. Okay, dan saya pilih saya nak hapuskan X, saya nak hilang ataupun saya nak hapuskan X, kita nak eliminate X. Okay, so bila kita nak eliminate X, awak tengok dekat equation yang kedua, X awak ada berapa? X awak ada 3. So awak kena darab ketua tadi dengan 3. Okay, so persamaan ketua darab dengan 3 bagi sama. So persamaan ketua bila kita darab dengan 3, kita akan dapat 3 darab dengan X dapat 3X. Okay, 3 darab dengan negatif Y dapat negatif 3Y. 3 darab dengan Z dapat 3Z. Dan 3 darab dengan 10 dapat 30. Okay, so sekarang apa yang awak akan buat adalah awak akan gunakan persamaan yang baru ini. Okay, dan persamaan yang kedua, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 34. Ini persamaan yang kedua. Dan awak akan hapuskan X. So, dalam proses penghapusan elimination method, kita kena pilih operation yang akan hilangkan X. Kalau awak guna operasi tambah, 3X tambah 3X, 6X tak hilang. Sebab itulah kita kena guna operasi tolak. Kita kena fokus kepada mana unknown yang kita nak hapuskan. Tadi kita dah decide kita nak hapuskan unknown X dalam persamaan kedua. So kita kena tolaklah 3X, tolak 3X habis. Okay, so negatif 3Y tolak dengan tambah adalah tolak. So negatif 3Y tolak Y, awak dapat negatif 4Y. Okay, 3Z tolak dengan tambah, awak dapat tolak. So 3Z tolak 2Z adalah Z. 30 tolak 34 adalah negatif 4. So awak dapatlah persamaan yang baru. Okay, satu persamaan yang baru. Ini adalah persamaan ketua dengan persamaan kedua. Sekarang kita nak hapuskan X dalam persamaan ketiga pula. Tadi kita guna persamaan ketua dengan persamaan kedua. Sekarang kita nak guna persamaan ketua dengan persamaan ketiga. Kita nak hapuskan X. So apa yang awak kena buat adalah awak kena tengok dekat dalam persamaan ketiga awak ni, X awak ada berapa? Negatif 5. So kita kena darabkan persamaan ketua yang kita pilih tadi dengan negatif 5 pula supaya nilai X dia sama. Okay, so X darab dengan negatif 5, awak akan dapat negatif 5X. Okay, X darab dengan negatif 5. Okay, yang ni saya darab dengan 5. Okay, katakan saya nak darab dengan negatif 5. Okay, kita tolak yang ni. Dapat negatif 5X. Lepas tu X darab dengan, sekejap,
Okay, sekarang ni saya cakap dia punya nilai dekat depan mesti sama, tapi sebenarnya dia boleh dua-dua, darab dengan negatif 5 pun boleh, darab dengan 5 pun boleh. Kita darab dengan 5 dulu. Okay, kita bagi nombor dia sama. Sekarang kalau awak tengok dekat persamaan ketiga, X kita ada 5. Kita abaikan dia punya negatif. Tapi saya tunjuk kejap lagi, kalau kita ambil negatif dia, jawapan dia sama. Okay, so X kita sekarang ada 5. So persamaan ketua ni kita darab dengan 5. So X darab 5 X 5 darab dengan X, awak akan dapat 5X. Okay, awak akan dapat 5X. 5 darab dengan negatif Y, awak akan dapat negatif 5Y. 5 darab dengan Z, awak akan dapat 5Z. Dan 5 darab dengan 10, okay, awak 5 darab dengan 10, awak akan dapat 50. Siap, ni akan selalu hilang-hilang. Okay, 5 darab dengan 10, awak dapat 50. Itu adalah untuk persamaan ketua. Okay, persamaan ketua yang kita pilih tadi. Ingat, kita kena pilih satu persamaan jadi persamaan ketua. So, ini adalah persamaan ketua dan ini adalah persamaan ketiga. So, sekarang ni, kita nak hapuskan nilai X. Ingat, saya cakap awak kena guna operasi yang boleh hilangkan X. Kalau awak guna operasi tolak, tolak dengan tolak jadi tambah. So, 5X tambah 5X, 10X. Tak habis X tu. So, kita kena pilih operasi yang betul. That's why kita pilih operasi tambah dekat sini. Kenapa kita pilih operasi tambah? Sebab tadi kita dah decide kita nak buang X. Okay. Bila tambah dengan tolak, dia jadi tolak. So, 5X tolak 5X, habis. Okay, tinggal kosong. Dan kita boleh buatkan yang seterusnya. Negatif 5Y tambah dengan tambah tambah. Negatif 5Y tambah 2Y, negatif 3Y. 5Z tambah dengan tolak jadi tolak. 5Z tolak Z adalah 4Z. 50 tambah dengan tolak jadi tolak. So 50 tolak 14 adalah 36. So kita dapatlah persamaan kedua. Persamaan yang baru, yang kedua. Okay. So, macam mana kalau saya darab dengan negatif 5? Macam mana kalau saya darab dengan negatif 5? Okey, persamaan ketua tadi kita dah pilih. Persamaan ketua kita adalah persamaan yang pertama. Okey, dan kita nak hapuskan X dalam equation yang ketiga. Doktor kata nilai X kena sama kalau kita nak hapuskan X. Saya nak darab dengan negatif 5. So, bila kita darab dengan negatif 5, persamaan ni darab dengan negatif 5, awak akan dapat negatif 5X. Negatif 5 darab negatif Y. Negatif-negatif positif 5Y. Negatif 5 darab dengan Z, awak dapat negatif 5Z sama dengan negatif 50. Ini persamaan ketua yang baru. Dan kita nak hapuskan X dalam persamaan ketiga. So, kita tulis persamaan ketiga, negatif 5X tambah 2Y tolak Z sama dengan 14. So, beza dia adalah pada operation yang awak nak guna. Kalau awak guna operasi tambah macam tadi. Yang tadi ni dia guna operasi tambah. Okay, yang tadi ni dia guna operasi tambah. Okay. Bila awak guna operasi tambah macam tadi, kalau awak tengok, okay, so kita tengok dekat sini. Tambah dengan tolak, dia jadi tolak. Okay, so negatif 5X tolak 5X bukan kosong. Negatif 5X tolak 5X. Hutang 5, hutang lagi 5, awak hutang 10. Awak dapat negatif 10X. So, X tak hilang. So, kita tak boleh guna operasi tambah macam tadi. Yang inilah beza dia. Kalau awak darab dengan 5, darab dengan negatif 5. Jawapan dia sama. Beza dia dekat sini, operasi. So, awak tak boleh guna operasi tambah. Awak kena guna operasi tolak. Kenapa? Tolak dengan tolak, dia jadi tambah. Betul tak? Tolak-tolak jadi tambah. So, negatif 5X tambah 5X sama dengan kosong. Barulah sini dapat kosong. Sebab kita nak hapuskan X, yang penting X kena kosong lah. Yang lain tu tak apa. Ok, so sekarang negatif dengan positif negatif. So 5Y tolak 2Y, 3Y. Ok, negatif dengan negatif positif. So negatif 5Z tambah Z, negatif 4Z. Negatif dengan negatif positif. Negatif 50 tambah 14, awak dapat negatif 30.
6. So kalau awak tengok persamaan ini sama sahaja dengan persamaan yang kita dapat tadi, 3y tolak 4z sama dengan negatif 36. Okay, cuma beza dekat sign. Okay, kita dapat yang dekat atas tadi, 3y tolak 4z sama dengan negatif 36. Sama je. Kalau saya pindahkan yang ini pergi ke sebelah sana, saya akan dapat 4z sama dengan 36 tambah 3y. Saya pindahkan 4z pergi sebelah sana, saya dapat, saya pindahkan 36 pergi sebelah sana, saya dapat negatif 4z tolak 36 sama dengan 3y. Pindah pula 4z pergi sebelah sana, okay, saya dapat 3y tolak 4z sama dengan negatif 36. So sama je. Sama je sebenarnya. Okay. So sekarang dengan menggunakan persamaan ketua tadi, kita dah dapat dua persamaan yang baru. Yang pertama adalah this one. Okay, negatif 4y tambah z sama dengan negatif 4. Persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua adalah negatif 3y tambah 4z sama dengan 36. So sekarang ni, apa yang tinggal dekat awak adalah dua persamaan yang mempunyai dua unknown. So bila ada dua persamaan yang mempunyai dua unknown, bolehlah awak pilih mana-mana method, sama ada substitution atau elimination method, untuk kita cari nilai unknown yang tinggal, iaitu y dan z. So kalau kita nak guna substitution method, kita ambil persamaan yang pertama ni, kita jadikan z ni sebagai subjek. So kita akan pindahkan negatif 4y pergi sana. So apa yang awak akan dapat adalah z sama dengan negatif 4 tambah 4y. So next, kita gantikan z dalam persamaan yang kedua ni dengan negatif 4 tambah 4y. Okay. So awak akan dapat negatif 3y tambah 4 darab z. So z kita adalah this one. Tulis negatif 4 tambah 4y sama dengan 36. Okay. So kita ada negatif 3y. 4 darab negatif 4, negatif 16. 4 darab 4y adalah 16y sama dengan 36. Okay, now negatif 16 ni nombor, pindahkan dia ke sebelah, dia jadi positif. So awak ada tambah 16. Negatif 3y tambah 16y adalah 13y sama dengan 36 tambah 16 adalah 52. So y sama dengan 52 bahagi 13. So awak dapatlah y sama dengan 4. Okay, dapat nilai y. Dah dapat nilai y, kita boleh cari nilai z. Ini kita dah ada persamaan tadi, z sama dengan negatif 4 tambah 4 darab y. So y kita 4. So z sama dengan negatif 4 tambah 4 darab 4, 16. So z sama dengan negatif 4 tambah 16 adalah 12. Okay, y dah dapat, z dah dapat. Macam mana nak cari nilai x, doktor? Tengok dekat, boleh ganti dekat mana-mana. Awak boleh ganti dekat mana-mana. Okay, awak ada tiga persamaan tadi. Okay, awak ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Awak boleh gantikan dekat mana-mana nilai y dan nilai z untuk awak cari nilai x. Katakanlah saya nak ganti dekat persamaan yang pertama. So x tolak y tambah z sama dengan 10. Tadi kita dah dapat y kita adalah berapa? Tadi kita dapat y kita adalah 4. Z kita adalah 12. So y kita 4, z kita 12. Gantikan sahaja. Okay, so y kita 4 tolak y kita 4 tambah z, z kita 12 sama dengan 10. So negatif 4 tambah dengan 12 adalah 8. So kita ada x tambah 8 sama dengan 10. So x sama dengan 10 tolak 8, dapatlah x sama dengan 2. So sekarang awak dah dapat dah tiga-tiga value x, y dan z, di mana x awak sama dengan 2, y awak sama dengan 4 dan z awak sama dengan 12. Itulah dia solution untuk kita punya simultaneous equation. Y 4, okay, z, x sama dengan, y sama dengan 4, z sama dengan 12, x sama dengan 2. Okay, so itulah dia kita punya solution dengan menggunakan elimination method.